we pray, it's I think that though I'm taking attendance for today, so I will check your name and if you present, you say yes, yeah. Okay? Namintan Sakina? Yes, yes sir. Nadia Nanda? Yes sir. Romiani? Yes sir. Muhammad Aditya? Yes sir. Muhammad Rivaldi? Yes sir. Vinila? Yes sir. Napa Anastasia? Yes sir. Siti Nurul Mutmainna? Rizka Amelia? Yes sir. And Mumun Masyara? Yes sir. Okay, I think everyone present. Good. Okay, so who has the, what is speedo marker? Marker. Did you get a handle of it? What is the marker? Mumun Masyara. Oh. Okay, so before we start actually about our lesson today, so I want to you guys ask you something. What do you know about news? Siapa sini yang tahu apa itu news? Berita. Okay. Dalam berita, what actually apa yang terkandung di dalam berita? Information. Yes. So. Di sini sudah paham ya kalau news itu artinya sebuah informasi. Memberitakan sebuah informasi atau report information. So mungkin sudah bisa dilihat bahwa news item text itu adalah news yang berisi sebuah berita, artinya teks yang berisikan sebuah untuk memberitakan sebuah information. Okay, so before I start again, I will talk about the objective. Jadi apa saja yang kita akan capai sebagai dalam pembelajaran hari ini. So, the first objective, I expect you guys to be able to identify unfamiliar word from the news format in English text. Jadi, tujuan pertama kita hari ini adalah untuk kalian semua bisa mengidentifikasi kata-kata yang kata-kata yang tidak familiar atau mungkin kalian tidak pernah dengar dari teks berita yang akan saya sampaikan atau saya perlihatkan contohnya nanti. Okay, the second objective is student are able to grasp information from the news. Jadi tujuan kedua pembelajaran kali ini adalah untuk kalian bisa menyerap informasi apa yang kalian nanti bisa baca dari sebuah teks berita. Okay, the third objective is I expect you guys to analyze H of 5W plus 1H. Okay, sebelumnya mungkin sudah pernah dengar di pembelajaran bahasa Indonesia. What is 5W plus double H? Ada yang bisa sebutkan satu-satu? Yang pertama apa? Why? Okay, why? Yang kedua? When? Yang ketiga? Why? Where? Okay, where? Yang keempat? Why? Yang kelima? Who? And the last H is? How? Okay, jadi salah satu tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah I expect you guys to analyze each 5W1H elements. Karena sebuah berita itu harusnya memiliki sebuah 5W1H. Karena di situ kita bisa mengetahui sumber ataupun informasi apa saja yang terkandung in the new item text. And the last objective atau tujuan terakhir kita pembelajaran hari ini adalah you guys can conclude what information. Jadi setelah kita kalian membaca teks berita, pastinya kita ingin tujuan akhirnya adalah bisa menyimpulkan apa sebenarnya yang diberitakan. What is actually the information that reported in the news item text? Jadi objektif keempat kita itu adalah kalian bisa menyimpulkan apa saja informasi yang ada dalam berita tersebut. Oke, okay. Menginformasikan artinya
ada sesuatu yang ingin disampaikan, ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada para readers, para pembaca yang ditargetkan untuk membaca kita. Oke, yang kedua itulah the event are considered newsworthy or important. Jadi tidak semua informasi yang mungkin diberitakan itu penting. Seperti misalnya kalau dalam Instagram berita, mereka terkadang memberitakan hal-hal yang tidak harusnya diberitakan. Jadi kenapa dengan itu harus considered newsworthy or important? Karena kita ingin memberitakan informasi, mengapa ada atau mengapa harus diberitakan? Mengapa itu harus diketahui oleh yang ramai? Oke, okay. And the third sentence, can you see it means that an important event that should be known by many people. Sudah dijelaskan bahwa kalau consider as newsworthy or important berarti harus bisa dijelaskan bahwa itu harus diketahui oleh banyak orang sehingga informasi atau berita yang ingin disampaikan itu bisa disampaikan kepada banyak orang. Oke, okay. Next material. So, sebelum kita belajar tentang teksnya sendiri, so I will explain about news divided in three parts. Jadi berita sendiri itu terbagi atas dua tipe. The first type is oral atau lisan. Jadi berita ini adalah disampaikan secara lisan. So formal item atau berita lisan itu kita terkadang mendengarnya langsung dari pembawa beritanya or seseorang yang langsung menyampaikannya. Kita bisa lihat for neurons item itu kita bisa mendengarnya dari electronic media such as radio or television. Jadi seperti tahu nama televisi ataupun punya radio memberitakan itu termasuk sebagai news type of oral. Oke, dan yang kedua itu adalah written atau tertulis. So our focus for today's news of today is yang tertulis or written because talk about text. Jadi, from written text, we often find it in various print media. Jadi, berita-berita yang tertulis itu kita terkadang menemukannya di media cetak. Seperti apa? Ada yang disebutkan contohnya kalau media cetak koran, ya. Yes. Daily newspapers or tabloid. Atau bisa juga magazine. Intinya ada beritanya itu disampaikan secara tertulis oleh yang menuliskan berita. Artinya itu berita yang disampaikan secara sudah ditulis oleh seorang reporter yang melaporkan informasinya. Oke, okay. So karena hari ini kita berfokus pada structure of this mechanism yang tertulis, so I will talk about structure. Apa saja structure yang ada di dalam this mechanism? Oke, okay. Yang pertama adalah main event atau news for event. Jadi yang pertama itu adalah topik utama atau berita atau informasi utama. Jadi pada urut pertama ini itu terkandung adalah summary of event. Jadi ada kesimpulan yang bisa mewakili apa informasi yang akan disampaikan dalam sebuah berita. Aka important that is highlighted and will be conveyed. Jadi semua teks berita itu akan diawali dengan event supaya pembacanya akan mendapatkan warm up apa saja informasi atau berita apa yang akan disampaikan dalam berita news and teks tersebut. Yang kedua is elaboration or background event. Jadi ada event ataupun latar belakang dari berita yang akan disampaikan. So, this event is a context of background that even occurred 5W+1H. Jadi, setelah dari main event, lanjutannya adalah elaborasi. Artinya, dalam paragraf ini akan dijelaskan apa-apa saja sumber yang bisa dicari dari 5W. Jadi, semua berita akan tentang kita bisa menjelaskan background event atau elaborasi apa saja dalam berita. Oke. So far, do you guys have any question about our material today? Is everything clear? Yes. Okay, thank you. So, actually the last important structure is resource of information. Jadi, salah satu penanda specialist of the business context itu adalah adanya resource of information atau sumber informasi.
Jadi sumber informasi ini itu berisi tentang section atau companion expert dari eyewitness atau in expert opinion. Jadi sebuah berita itu salah satu karakterisnya ada ahli ataupun saksi mata yang berkomentar tentang pemberitaan tersebut, sehingga kita bisa mempercayai event tersebut ya karena ada komentarnya, komentar orang, komentar saksi mata dan saksi mata. Misalnya kita memberitakan sebuah berita tentang kecelakaan, pasti di beberapa paket itu menjelaskan ada sebuah orang ataupun siapa yang melihat kejadian kecelakaan tersebut, right? Bukannya kalau kita baca kecelakaan atau something like in the, ada kejadian yang kriminal, pasti ada seseorang yang memberitahukan bagaimana POV-nya atau point of view dari yang dia tahu tentang kejadian ini. Jadi salah satu pentingnya information itu supaya berita can be a news, can be trust. Artinya berita bisa dipercaya jika ada source of information. Oke, okay, I will. Oh.
publishing medianya seperti mungkin Kompas, CNN, jadi salah satu karakteristik adalah menuliskan rohnya sama kota atau nama mungkin buat next. Oke, last one, oke. Nah, can you read for me the last? Berita atau teks yang ada itu mengenai media fashion yang digambarkan oleh berita. Jadi dan sudah saya jelaskan bahwa ada media. Jadi biasanya media ini dibantu oleh pictures and illustration supaya orang-orang lebih bisa menggambarkan apa kejadian yang terjadi dalam news item teks. Oke. Material. Now, actually, I would move on.
bisa dimaknakan sebagai blokade. Pernah dengar kata blokade? Belum. Belum? Oke. Jadi blokade itu artinya kalau sebuah tempat itu terdampak karena demo, pasti gitu, tutup. Misalnya di depannya UNEM itu ada orang demo, jadi jalan Veteran itu di blokade. So, we can take example like Veteran Street. Veteran Street is still paralyzed by students strike. Jadi strike itu bisa juga dimaknakan sebagai demonstrasi, or yang penting aksesi itu juga dalam aksesi itu strike. Oke. Siapa lagi yang punya kata itu? Oke. Rooney, what is your word in Plan? March. Oke. March. Jadi, march itu sebuah kata sama juga lebih march itu jadi juga ya kalau demonstrasi artinya dia itu berjalan atau turun ikut dalam aksi. So, kita mungkin ada sering dengar kata long march, artinya mereka itu semua berjalan untuk mengisi situasi. Jadi contoh yang bisa saya kasih itu seperti millions of labor in Philippines march artinya karena lagi turun, march into try for May Day. Jadi bisa dicontohkan bahwa jutaan buruh di Filipina itu berjalan atau turun andil di jalan menuju demonstrasi pada May Day. Oke, semua tahu apa itu May Day? Tahu. Apa itu May Day? Oke, ketiga. Oke. Bisa. Oke. What? Approach. Approach. Jadi approach ini kita bisa definisikan itu approach sebagai sebuah mendorong, artinya bukan mendorong kita dorong ya, bukan apa itu kayak langkah-langkah supaya kita bisa diri seseorang, artinya kita bicara sama seseorang. Nah, step-stepnya untuk kita setuju sama itu orang artinya approach. Jadi kalau misalnya mungkin deal sama seseorang, nah langkah-langkahnya itu untuk bisa disetujui itu artinya approach, artinya mendorong supaya bisa to deal sama seseorang. Oke. The example I will give for this word is she took a wrong approach in her dealing with client yesterday. Artinya dia mengambil dorongan atau mendorong yang salah untuk setuju atau diri dengan klien mereka kemarin. Oke. Oke, for more. Oke, Bali. What is your plan? Persuade me. Artinya, sebenarnya namanya gak pernah
jadi karena ada alasannya sehingga dia pergi akhirnya. Tapi awalnya dia ingin want to go. Okay, the last word I think is to us. Okay, Ali, can you mention another one? Right? Oh, ini apa sorry. Nah, you what? Ready. Okay, ready. Banyak juga maknanya. Ready itu bisa berbagai macam. Tapi yang dalam konteks berinteraksi itu ready artinya simpatisan. Simpatisan. Okay. Any somebody. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye guys.